Hello guys. Hello guys, welcome to my channel, Amir Kasin channel. Hari ini saya nak masak tom yam guys. Tom yam masak dalam buah kelapa. Sekarang kita nak cari buah kelapa dulu. Guys, ini dia buah kelapa guys. Dua biji lah. Satu untuk tom yam udang, satu untuk ketam. Lagi. Sampai mata. Ha, kuat tu. Lancam. Sekarang lah. Eh, temu dah lama. Ha? Lancam dah. Penolong saya guys. Temu dah lama. Okey. Ha. Tinggi lah itu. Maknya nong kita. Guys, kita dulu untuk kita bakal dia nanti guys. Ambil kayu. Mayu mah kayunya. Guys, sekarang saya potong ini kelapa nak buat periuk kelapa. Nanti saya nak masak tom yam dalam ni. Dalam buat kelapa ni. Okey. Dah baru boleh ni. Naik. Okey guys, sekarang saya nak buat periuk dalam buah kelapa guys. Saya bersama temu dah lama mesti ingat aku penolong kanan saya guys. Pasti deh temu dah lama. Cun nah, ini macam nanti kita ikat dia punya tepi. Biar ini naik, semak tu gue, pegang piwak ni. Belum guys. Okay guys, tengok penolong saya guys. Pembantu. Hah? Pembantu. Pembantu apa? Penolong yang nom ya pun ayo, dia nggak selama itu. Pembantu saya guys. Tengok, mantap. Ini dia punya tutup. Tutup periuk kita nanti guys. Okey, sampai. Pegang udah ini. Pegang. Sama megang. Sekarang saya nak proses ini ketam sama udang. Nanti saya nak buat tom yam ala Thai. Sekarang kita potong dia dulu guys. Potong ini ketam. Buang dia punya tu. Ini pinggai tadi. Itu pinggai yang nungkah tau. Semua. Sampai ya? Ini yang dalam dia. Ketam, ketam guys. Kita potong dua saja kan. Ini press lagi hidup nih tadi guys. Proses yang kedua udang. Ini udang tak payah buang lah. Ini dia lagi manis. Buang macam ni, cuci saja. Nah, ini bahan-bahannya guys. Nanti kita potong temusok, bawang holen, halia, dan gulat. Gulat. Ini tom yam yang kita pakai nanti. Ada Thai atau yam apa sih? Thailand guna. Okay guys. Ini kita terus masukkan sajalah. Ini ketam. Ternyata cukup lah satu. Ingat pakai dua lah. Dua kita punya tahu periuk dua untuk ketamnya. Bapak macam ni, kau ni. Ada bapak macam ni. Ketam, ini udang. Satu periuk pakai udang. Kalau tak cukup lagi tambah satu periuk. Gai pegai tu. Mau nak tempuh baru penyamuk. Oh, sudah penuh, guys. Mana cukup ah? Baru dia kena. Pasal mau nak. Tak. Okay guys, sudah siap. Bawang kenang saya.
Muka sana. Haram. Diam lu ni berada. Okey, jom. Ikut saya. Jom kita bakar dia dekat kampung sana. Hutan. Okay, lah guys, kita ikut api dulu guys. Kita bakal tom yam kita nanti. Tom yam udang sama ketam. Ni muat deh guys. Muat deh guys. Oh, senyum deh guys. Peluh guys, peluh. Wah. Buat dah agak gempat, dah agak gunting. Gundul guys. Sigat guys, dah gundul. Anak kampung. Ini anak kampung guys. Hidup api guys. Sedap guys. Takut. Ini kena jari. Ini kena tangan kita guys. Guys, tengok kita punya api sudah kuat. Kita masukkan kita punya periuk tadi guys. Masuk dalam ni. Okey, kita menggunakan 4 periuk. 2 udang, 2 ketam. Kita bakar dia guys. Bakar. Tom yam, udang, tom yam, ketam. Oke, okay. Oh, mantap. Oke. Okay. Oke, okay, sudah kuat. Kita alihkan ini kayu. Bagi-bagi dia. Saya keempat-empat periuk kita nih, kenap. Sekarang kita nak masakkan dia punya rempah. Kita buka tudung periuk kita ni dulu. Panas ya, panas. Memang panas. Panas betul kan? Memang panas. Jom kita masukkan dia punya rempah-rempah. Kita masukkan cili dulu. Pilih satu-satu lah. Kita ada 4 periuk. 4 cili. Nothing. Cili, bawang holen. Okay, ini halia. Wah, ini guys. Nampak sedap guys. Bau pun sudah naik guys. Bau sudah naik ya. Memang mantap guys. Sebab tadi dia punya isi kelapa tu dia tak buang. Itulah dia punya aroma tu naik guys. Memang sedap. Bau sudah naik oh. Sedap guys. Ini resepi Amit Pasir Kena. Tom yam masak dalam tom yam kelapa. Sama ketam. Ketam masak dalam buah kelapa. Okey, ini tom yam yang saya pakai guys. Tom yam Thailand. Boleh cuba. Jangan lupa subscribe,
like, comment, and sharing every channel. Sekian toyam ni. Sesudah cukup lah. Kata cukup. Nama ni pakai bahasa itu, ko. Begini. Satu sama. Satu WhatsApp ko. Aduh, singit deh. Nah, ini lagi. Ini hanya deh. Oh, ya. Oke, bahan seterusnya. Last kali, tomato. Misalkan tomato deh. Supaya ada masam-masam. Masam-masam manis. Tom yam udang, yam ketam. Tipe-tipe jual ini. Nah, sekarang ini dah 5. Aduh, panas. Panas ya, ini panas. Penuh. Ini tepung garam Ajinomoto. Ajinomoto ini penuh. Okay, tom yum kita sudah siap. Kita tunggu dalam masa 15 minit lagi. Boleh cuba guys resipi saya ni, Amit Pasin Channel. Jangan lupa like, subscribe dan sharing. Like, comment and sharing. Guys, okay, tom yum kita sudah masak. Jom kita angkat. Angkat kita punya tom yum satu-satu lah. Kita angkat guys satu persatu. Nanti kita tengok hasilnya macam mana guys. Aroma sudah naik guys, belum dibuka pun sudah naik. Sedap. Tak sabar-sabar nak merasa kayak ini guys. Tom yam masak udang. Udang dengan ketam. Panas guys. Memang panas. Ayo, panas. Aroma naik guys, sedap. Last punya. Yang terakhir guys. Kita ada 4 periuk guys. Periuk kita menggunakan buah kelapa. Potong dawai dulu. Coba kita tuangkan ke dalam bekas daun buan. Kita menggunakan daun buan. Kalau dalam kampung kita menggunakan daun buan ni untuk kita makan. Biasanya gaya kalau kita kat Sarawak, kalau tinggal kat kampung, kalau kita jalan pergi tanah mancing ikan ke apa ke, kita selalu pakai ni guys, pakai makan. Udang ini ketam. Okey, kita tuang dia. Okey, kita tuang dalam bekas ni udang. Mantap. Separuh masak. Ini ketam. Membelas lah. Buat. Ketam lagi. Udang. Kita campur sekali guys.
campur, nanti kita sama terus makan. Oke, siap. Oke guys, sekarang kita merasakan tom yam udang dan ketam kita tadi. Wah. Memang sedap. Boleh coba guys resep saya nih. Ini ketam. Makan ketam nih. Memang terbaik lah. Ini kalau makan lah, dua pinggan pun tercukup lah. Baiklah. Sekarang kita nak rasa udangnya. Rasa udang dia guys. Oh, memang manis lah. Boleh cuba lah. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Mantap. Ini hasilnya. Apa guys, rasa masakan Amin Pasin Channel. Udang dan ketam tom yam. Kenyai naik. Okey. Apa rasanya? Sedap. Sedap. Okey. Udang, rasa udang dulu. Okey. Udangnya memang sedap. Siapa-siapa pun cakap udang ni sedap. Buku kalau bukan kenal buku. Buka. Okey. Sedap ah. Terbaik. Rasanya komen saya punya istri Amin Pasin Channel. Sedap, besar sikit suara. Sedap. Ah, itu macam. Sedap tapi tak makan. Makan dulu baru rasa baru sedap. Makan. Jangan ketawa. Yuk ketawa kenapa? Sudah boleh buka ini. Ya pasal ketawa. Makanlah. Hei. Amoy. Amoy, Amoy cantik. Saya belum kahwin Amoy. Okey. Apa macam Amoy? Amoy muka tu. Ketam, rasa ketamnya. Tadi udang, sekarang ketam. Apa rasanya? Dor baju kamar. Sedap. Sedap. Okey. Sedap lah.